Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menafikan berdiam diri sebaliknya sedang berusaha menyiapkan surat tunjuk sebab yang lebih jelas kepada Pejabat Pesuruhjaya Sukan susulan penggantungan sementara PKBM 24 Oktober lalu. Surat tunjuk sebab itu perlu dikemukakan kepada PPS dengan jawapan tepat dan jelas lewat-lewatnya 24 November ini. Sebelum ini, surat tunjuk sebab yang dihantar kepada PPS tidak menjawab dengan jelas pertuduhan dikenakan dan tiada tindakan pembetulan sekaligus menyaksikan PKBM digantung selama 30 hari. Menurut Timbalan Presiden PKBM, Datuk Naim Muhammad, pihaknya sudah mengadakan perbincangan lanjut dengan PPS pada Khamis dengan baki 15 lagi jawapan perlu dikemas kini. Tetapi sekiranya kita terlepas pandang, ada pegawai-pegawai yang menyeleweng, ada pegawai-pegawai yang tidak bertanggungjawab, yang laporan-laporan tidak lengkap dan sebagainya, maka kita kena ambil tindakan kepada pegawai-pegawai ini. Kita tidak mahu kerana satu dua orang seluruh persekutuan ini terlibat. Ya. Dalam perkembangan lain, Naim mahu Ketua Pegawai Eksekutif Litua di Langkawi 2011 hingga 2014, Emir Abu Jalal, memandang positif mengenai penganjuran LTDL tahun hadapan. MM memutuskan enggan terbabit dengan LTDL 2015 selepas kurang bersetuju dengan beberapa perkara membabitkan penganjur baru, Human Voyage. Kita tidak mahu peristiwa yang berlaku dalam tahun 2005 dan 2006 berulang kembali, ya, di mana penganjur waktu itu telah diberikan tawaran tetapi akhirnya gagal dan berhutang seluruh dunia, dan dalam 2007-2008 kita terpaksa menyelesaikan masalah ini. Dan kami ingin nasihatkan supaya pihak Human Voyage fikir semula, dan juga kita nak merayu kepada saudari Ime, gunakanlah pengalaman beliau itu selama 3 tahun ini, ya, dengan sebaik mungkin membantu Human Voyage.